Potongan pita ketik pada gambar berikut menunjukkan hasil rekaman suatu alat Tiger Timer. Potongan pita ketik. Oke, karena di sini F-nya ke kiri, berarti ini sama saja menunjukkan dari gerak benda. Jadi gerak benda ke kiri, sehingga awal dari titik Tiger Timer yang dihasilkan Tiger Timer itu awal titiknya pada pita adalah di sebelah kiri juga. Jadi ini awalnya. Hingga akhirnya titik akhir ini ada di sebelah kanan. Oke, karena jaraknya di sini makin lama makin jauh, berarti geraknya ini geraknya dipercepat. Maka jawabannya jenis gerakan benda yang direkam adalah GLBB dipercepat. Yang C.